Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini cikgu nak berkongsi apakah perbezaan antara rajah aras tenaga dan juga rajah profil tenaga. Perbezaan dia dekat perkataan aras dan juga profil sahaja. So, kalau kita tengok, kalau kita sebut rajah profil tenaga, kita belajar waktu dalam tajuk kadar tindak balas, dia melibatkan teori pelanggaran ataupun collision theory di bawah catalyst punya factors, betul? Tapi bila kita cakap berkaitan dengan rajah aras tenaga ataupun energy profile diagram, energy level diagram, rajah aras tenaga, kita belajar dia di bawah tajuk thermochemistry. Okay, so apa beza dua benda ni? Okay, sekarang ni cikgu nak tunjuk. Katakanlah cikgu bagi contoh tindak balas bagi exothermic. Exothermic maksud dia tindak balas yang membebaskan haba ke surrounding. Contoh cikgu bagi haba dekat kamu yang menonton ni, cikgu bagi haba. So kamu akan rasa panas. So tindak balas tu kita namakan sebagai exothermic. So kita tengok rajah aras tenaga, mungkin kamera boleh naikkan sikit supaya nampak. Okey, rajah aras tenaga, bila dia sebut perkataan aras, dia macam satu level je. Bahan lagi tinggi daripada hasil. So yang ini bahan turun ke bawah sebab exothermic, so dia akan, yang ini adalah hasil. Sementara kalau cikgu kata cikgu ada rajah profil tenaga. Okay, so nampak profil tu dia akan ada bonjol bukit. Aras dia ada level je. Level lah aras. Tapi dia sama, bahan lagi tinggi daripada hasil. Bahan lagi tinggi daripada hasil sebab dia adalah tindak balas exothermic. Okey. Dalam soalan objektif sebenarnya dia suka tanya tau, antara ini dan ini macam mana kita nak cari delta H. Okey. So tips untuk mencari delta H adalah kita kena ambil perbezaan antara bahan dan juga hasil. Maksud dia, daripada sini sampai sini. Sini. Sini adalah delta H. Kalau sini, daripada sini, bahan ke hasil. So, sini adalah delta H. Okay. Kalau soalan tanya, soalan objektif tanya berkaitan dengan EA. Right? EA ni adalah tenaga minimum yang diperlukan oleh sesuatu bahan tindak balas untuk menghasilkan tindak balas. Kalau kita perhatikan kat sini, yang ini kita tak boleh cari EA. Tak nampak. Tak ada. Okay, activation energy. Tapi kalau yang ini, bila kita nak cari EA, tips dia kita akan ambil daripada bahan reactant, kita naikkan ke puncak. Okay, so maksud dia sini bahan, puncak kat sini. So maksud dia EA adalah yang ini. EA, beza antara rajah aras tenaga dan rajah profil tenaga adalah dari segi EA. Yang ini tak ada EA, kita tak boleh tengok. So yang ini ada EA, kita boleh tengok. So basically, kalau kita nak tengok kita nak tengok dengan lebih detail haba yang diserap ataupun haba yang dibebaskan, kita akan refer kepada rajah profil tenaga. Ni just roughly cikgu just nak recap. Okay, so cikgu sebenarnya berada di Manhattan Bridge, yang mana dekat belakang cikgu ni adalah adalah Manhattan Bridge, dan di hadapan cikgu ni adalah Brooklyn Bridge yang terletak di New York, USA. Okay, sambil-sambil belajar tu mungkin kamu boleh tengok roughly supaya kita tengok environment dan kita submit bahawa kita mungkin nanti kita nak sambung belajar dekat overseas ke, nak pergi travel. Okay. Alright, so sampai situ je perkongsian cikgu. So thank you sebab menonton. Train pun dah sampai. So menunjukkan kita dah nak balik. Alright, thank you. Bye.